apanya pas kayak bashnya. Ini salah satu tower tertua di Kremlin. Nah ini Kremlin, kenapa sebut Kremlin? Kremlin itu bahasa Rusianya Kreml. Kreml itu kalau diartikan secara harfiah adalah benteng. Jadi Moskow pada awalnya tahun abad ke-15 itu cuma ada di dalam sini. Jadi benteng Moskow itu awalnya benteng, di dalam benteng ini. Jadi kalau teman-teman lihat petanya Moskow lewat Google Map, itu dia bulat gitu loh. Dia berkembangnya begini loh. Karena memang awalnya dia di dalam Kremlin ini, terus berkembangnya di kotanya itu seperti spiral kayak gitu. Nih di dalam Kremlin ada banyak gereja-gereja tua, terus ada istana presiden, terus ada teater, teater Uni Soviet, tempat kayak macam pertunjukan gitu. Tapi kalau masuk harus bayar di dalam Kremlin. 500 biasanya. Eh bayarlah, masuk yuk. Lo kata mau ke Lenin gimana? Lenin juga. Kalau makam Lenin gimana? Nah makam Lenin bisa kita buka. Kenapa kalau makam Lenin gak makam? Terus sebelah sini itu ada gereja Saint Basil. Jadi gereja Saint Basil ini dibangun pada zaman Ivan ke-2, yaitu pada abad ke-15 juga. Gak lama setelah ini ada, ini ada. Jadi ini ikon kota Basil. Kenapa bentuknya kubah-kubah terus warna-warni? Jadi sebenarnya ini arsitektur, bukan arsitektur asli Rusia. Mereka mengadopsi dari Ottoman Empire pada zaman itu. Oman juga. Turki. Salibnya, salibnya kalau ada yang bertanya-tanya kenapa beda, itu ada salib terus di bawahnya ada cross lagi. Jadi itu adalah lambang Kristen, bukan Kristen juga sih, Ortodoks. Ortodoks. Jadi di sini agamanya beda, bukan Kristen tapi dia Ortodoks. Terus ini ada monumen Pajar dan Minin. Jadi pada saat Ivan Grozny itu Rusia dilanda, kalau bisa dibilang zaman yang suram. Kenapa zaman yang suram? Pada saat itu cuaca sangat ekstrim, bahan makanan nggak ada, bahan pakaian nggak ada. Jadi pokoknya bencana bertubi-tubi datang terus. Ketika Ivan Grozny yang membangun Sebastopol, terus datanglah mereka berdua yang menyelamatkan pada zaman itu juga Rusia diserang oleh kerajaan lain, terus mereka yang menyelamatkan pada saat itu pahlawannya lah kayak ya itu. Ini mbak, ini pas kayak tower. Ini hakim. Kasih. Foto dulu. Yuk, foto. Ini yang penting.